Oke, melalui video kali ini saya akan memberitahukan tentang membuat alatnya simpel tetapi gunanya sangat luar biasa. Ini ada besi. Kemudian kita potong sepanjang 15 cm. Dan kemudian langsung dibuat siku. Dari ukuran 15 cm itu kita buat siku. Kemudian kita potong. Kemudian yang ini kita buang, tetapi yang ini kita rapikan. Kemudian kalau sudah terbentuk menjadi siku, ini kita rapikan ya melalui. Ya, jadi ini hasilnya. Ya. Setelah itu kita cari tengah-tengah dan kemudian antara ini dengan ini bagian tengah ini kita lubangin. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita ambil baut 10, murnya ini kita laskan di sini. Ya. Setelah kita las, ini kita buka murnya. Dan kemudian yang ini kita rapikan. Kemudian setelah selesai kita las, kembali kita memasang namanya bautnya. Ya. Jadi lihat di dalam itu ada baut. Itu ada baut, dan kemudian juga di bagian sini itu langsung nampak ya. Baik, setelah itu ini sudah menjadi alat ya. Ini sudah menjadi alat, alat yang sangat memudahkan kita. Habis itu lihat buktinya. Saya akan langsung buktikan bagi kita tentang gunanya. Lihat cara saya memakainya. Ini saya ambil, ini as sok depan motor bulat. Saya membuat bentuk as ini menjadi siku. Kemudian saya garisin dia seperti ini. Dan setelah itu kita lepas. Baru kita potong. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian
jadinya dia seperti ini ya. Kemudian kita rapikan. Kemudian setelah kita telah memotong menjadi siku, baru kita las. Setelah kita las, kita rapikan. Setelah kita rapiin, lihat hasilnya ya, jadinya seperti ini ya. Ya. Inilah alat simple ini sangat mudah untuk membuat siku pada yang bulat ya. Semoga ini menjadi bermanfaat. Terima kasih.